Terus kat sini ada apa ya? Bok, oh, bok kata kita kena cari pemotong untuk Amirul Sabri is not teddy. Eh, Amirul Sabri has become teddy. Sekejap, Amirul jadi ke? Kau, oh patutlah kau beli benda tu. Amirul sebenarnya dah lama tak main, tak guna. Bu. Ini tak ini je, Amirul. Yo, what's up guys? Kembali lagi dalam YouTube channel at Syakir S, Fagami S, Wanido dan Amirul Syafiq. So, untuk video kali ni Syakir akan bermain game Teddy SK. So, game ni kita kena akan cari 16 madu dan 5 kertas untuk kita escape dari tempat ni. So, game ni baru keluar lah dalam Roblox. So, apa pun Syakir tidak bersorangan. Kita ada Black Nailing, Amirul Syafiq, Cross My Hana Fagami S, Wanido dan Lantodak dan Kipawaru. So sebelum video ni start, jangan lupa tekan like, share dan juga subscribe. Enjoy my video. Baiklah korang, sekarang ni kita kena keluar daripada sini guys. Kita kena cari 16 madu dan 5 kertas. Dengar cerita Amirul dah pernah berjaya main game ni. Amirul, tunjulah kita orang Amirul. Macam mana cara game ni Amirul? Ayo, Amirul akan ajar korang cara nak escape. Jom kita ambil kunci dahulu. Dekat depannya ada kunci. Oh, nanti dulu. Ni apa ni? Collect bear, track on table and track teddy. Slide under wall to escape teddy. Puan cakap je. So, maknanya kalau nak selamat daripada teddy tu, kena slide bawah dinding tu lah kan? Okay, so siapa yang dah pernah main game ni, kalau komen dekat bawah ya. Okay, jom, let's go. Okay, let's go guys. Sekarang ni Ipin dah ada kunci warna biru. Oh, jadi Ipin akan ikut Syakir lah. Macam mana Syakir? Tolong Ipin. Ya, jangan risau Ipin. Okay, so korang, Syakir tak akan bagi korang dengar suara real Abang Fai ya. Syakir tengah edit ya. Jangan harap. So korang nak dengar suara Abang Fah ni tengah edit ya. Bukan real. Nak real, akan datang. Okay, Syakir dah kumpul Syakir dah dapat 1/16 madu. Di atas meja ni ada madu dan juga kunci berwarna oranye guys. Sebelum Syakir keluar, Syakir kena cari dulu apa pun dia buat. Okay, kita ada green note. Oh, ada kertas kat sini. 1/5 kertas di atas meja. Ada kertas. Tu kat sini ada apa ya? Bok kata kita kena cari pemotong untuk Amirul Sabri is not teddy. Amirul Sabri has become teddy. Ya, Amirul jadi ke? Kau beli benda tu. Amirul sebenarnya dah lama tak main, tak guna. Bu. Ini tak elok je, Miru. Kenapa pelik? Miru, jangan Miru. Miru. Kau. Haiya. Kau ni Miru. Kau nak. Okay guys, so sekarang ni Teddy ni bukanlah Teddy daripada komputer. Ini adalah Amirul. Dia senang-senang je beli robak. Dia beli robak untuk aku mana. Tak ada siapa yang akan lari dari Amirul. Tapi tak apa guys, walaupun itu Amirul, kita boleh escape. Kalau komputer buat, yang tu susah lah. So dekat tangan kita ni ada kunci warna oranye. Tadi bukan Syakir perasan ke ada pintu warna oranye? Oranye. Ada. Dah jumpa ke pintu warna oranye? Oranye dekat sini. Kat mana? Bagi tahu. Teddy. Jangan mati sini, jangan mati. Alah, kunci dah ada tapi tak ni ikut. Okay. Syakir dah jumpa satu madu. So, kita ada 2/16 madu. Sini ada track. Amirul, kau datang sini kau boleh sakit. Sekejap. Amirul, slow-slow Amirul.
Alright, okay, setelah video. Alah, dah hampir dah. Kejap je. Kejap je lah. Ah, lagi. Okay, Syakir dah jumpa 3/16 madu, geng. So, Syakir tak tahu dah diorang dah jumpa dah berapa dah. So, kita akan dengar update pada korang diorang. Diorang dapat berapa, Syakir pun tak tahu. Syakir tak tahu. Syakir dengar Hana lah atau Dark Frost. Mai. Syakir dengar macam ada suara Teddy je tu. Dia perlukan papan. Papan untuk kita ni. Purple kita kat sini. Duk dah jumpa purple. Aduh, kat mana kunci berwarna oranye? Pintu warna oranye kat mana? Aduh. Okay, Syakir dah jumpa 5/16 madu, geng. Kata, itu madu ke tu? Itu Teddy. Okay, Barry Syakir sudah jumpa pintu berwarna orange. So, dekat atas meja ni ada kunci berwarna pink. Tadi Syakir lalu dekat pintu berwarna pink. So, dekat atas meja ni ada kertas lah macam biasa. So, kita akan mencari kunci berwarna pink. Dalam masa yang sama juga, Syakir kena tolong Fa, Wangi Dot dan juga Amirul Syafiq lah. Tapi masalahnya Syakir tak tahu dia orang dekat mana. Okay. 6/16 madu. So, Syakir perlukan 10 madu. Korang ada kat mana? Okay. 7/16 madu. Okay. Langkau tak ni ikut Syakir je. Okay, sini safe zone. Asalnya kunci bawah nepi ada kat situ. Ada kunci tak? Ambil kunci kat pintu biru. Ambil kunci kat pintu biru. Aku Syakir dengar bunyi Teddy. Pintu warna pink. Yeah, let's go. Pintu warna pink. Oh, game ni tak adalah susah sangat, guys. Okay, sini ada madu. So, Syakir jumpa 9/16 madu. Dekat tangan Syakir ni kita ada kunci berwarna merah. Kunci pintu merah. Syakir rasa Syakir dah lalu. Merah. Teddy ada sini. Bunyi macam bunyi. Kunci berwarna merah. Pintu warna merah. Syakir dah jumpa 10/16 madu, geng. Tapi walaupun nampak macam senang, tapi kita tak tahu susah dia sampai tahap mana, senang dia sampai tahap mana. Dia suka sini kata. Oh, kata ni dekat pintu warna biru kan? Ada kunci ke dekat pintu warna pink? Ada kunci. Wih, Teddy depan matu weh. Cuba Fa tekan nombor. Dah. Okey. Aduh, dekat Syakir dengan Kipar Waru je ni ada kat sini. Jangan datang ke sini. Pintu warna merah ni ada Teddy. Jadi jom guys, kita kena hati. Jadi kat sana. Jadi maknanya pintu warna merah tu dekat belah kiri dah kita rasa. Ipin, tengok ni. Ada TV. Apa ni? Dapat TV. Kenapa? Kenapa? Okay, Teddy di situ, Teddy di situ. Ciao dulu. Habis lagi pa. Jangan. Okay, Fa, Syakir ada belakang ni. Pintu warna merah dekat belakang ni je. Dia dah jumpa kunci pintu merah. Dah, belakang Fa je dekat Teddy tu. Yelah tu pintu warna merah. Memang bahaya. Memang Syakir tarik perhatian dia. Tak boleh. Duk dah jumpa pintu merah, Fa. Sekarang ni Teddy tak
Nampaknya Teddy tu sedang mengejar Ipeng ya guys. Okay, Syakir perlukan kerjasama korang untuk mencari dekat mana patut Syakir buka untuk gunakan kerobah. Kerobah. Katalah. Kata di kafe pintu warna biru. Kalau jumpa kafe biru tu, iyalah tu pintu warna biru. Mula-mula tadi. Okey, sudah jumpa 12 madu. Let's go. Amiro, kau datang sini macam ada something je, Amiro. Agak-agaknya dekat mana ya? Duk dah jumpa pintu itu. Oh, sini ada jabatan pula. Dekat depan tu apa benda tu? Korang. Oh, ada kucing warna purple tapi perlukan jabatan. Perlukan papan buat jabatan. Okey, faham bang. Kenapa? Kenapa? Dah, dia gone. Dah kena tangkap. Okey guys, tak apa. Alamak, dia ada kat situ. Teddy ada dekat situ, geng. Teddy ada dekat situ. Dalam masa... Black, Black. Dekat mana? Black. Nak mahu tanya. Mana nak cari krob? Macamlah dia faham. Black orang Indon. Ah, Black orang Indon? Orang Indon. Dia kata lah. Tapi dia tak mesti lah. Masalah ni, kalau Syakir, kalau Syakir tanya, dia asal mana? Tapi habis dia chat cak tak faham. Okey. Okey, dah jumpa kerobak. Dah jumpa kerobak. Okey, tak ada. Okey, okey, okey. Okay. Cepat, cepat. Cepat buka. Eh, pintu apa? Macam tak pakai trap ni eh. Trap. Kena, kalau dia nampak Teddy tu, dia block je Teddy tu. Lah. Sejak bila pula lah kan ada hobi dekat sini. Oh, no. Dia datang, dia datang. Teddy escape ni ada obi guys. Dia ada pintu orang. Nak tanah Syakir kena terpaksa main obi ni. Okay, jom let's go. Dalam masa yang sama juga Syakir kena berhati-hati lah. Kalau Syakir mati, Syakir kena start balik. Tak nampak rugi je. Tak ada, tak ada. Ipin dekat sini. Ipin yang sini kalau mati lagi sekali ni, rasanya terpaksa guna pay to win lah. Kena robot sahaja kita. Ipin jangan robot. Syakir pun tak ada duit nak beli robot. Ipin! Ipin! Bima Ali Ipin! Ikut saya Ipin! Jom. Palau jalan lah Ipin ni. Ni macam mana nak buat macam ni ni? Weh lajunya. Weh tolong weh. Biar betul begini weh. Pintu pink. Pintu pink mana? Ikut. Daddy! Mari! Oh, okey. Oh, nasib baiklah. Jangan mati semua. Wah! Yes! Kaki langsung tak uji yang balik sunyi eh. Kaki dah ada 13 malu dan langsung tak ada 12. Abang Miro ada 11 pula. Okay. So, sekarang ni nampaknya tindang hari. Lut, gimana Lut? So, nampaknya... Mana ini? Lama macam mana saya nak keluar daripada sini ni? Takkanlah tak ada teleporter. Takkan lagi. Ipin kat mana? Saya jumpa dah ambil warna merah. Oh, okey. Warna pink kat mana? Ha? Dia senang je. Ya, senang je. La ilah illallah. Kalau senang kena mati tadi. Okey, dekat tangan Syakir ni kita ada screwdriver. Tadi Syakir perasan screwdriver. Lalu nak ke screwdriver tu, tadi Syakir ada perasan. Siapa jumpa Van? Oh, Far! Kita jumpa. Duk mati lah. Tadi Van tangkap tu. Okey, dah jumpa dah. Untuk letak screwdriver. Cepat buka. Okey, beres. Kejap, Ipin.
kita Ipin. Oi, terowong apa ni? Masuk dulu. Okey, Syakir dah jumpa 14 madu dan dekat atas ni kita ada kunci berwarna hijau, geng. Okay, so sekarang ni sebelum Syakir keluar, Syakir mencari kenapa duduk kejar aku? Aku salah aku. Ambil tangkap kau. Ah, kena. Lari faham ke situ. Apa tu? Gila buat bertenang. Tak ada. Dia sayang. Siapa jumpa Peter warna hijau? Ya Allah, bahaya betul lah. Dia gini. Tak nampak pun Mirul lari-lari. Ha, Mirul. Tak ada. Jujur lah Mirul. Dia kata kamu jujur lagi. Bahaya ni, bahaya ni. Yes, bahaya. Tak bahaya, tak bahaya, tolong lah. Tu Mirul dah nampak, dah depan nampak dia. Daddy! Daddy! Saya perlukan kunci warna hijau. Okey, panjang umur. Satu lagi madu dan juga Syakir dah jumpa satu papan dan satu kertas, guys. So sekarang ni dekat Syakir, kita Syakir ada 15/16 madu, 3/5 kertas. Dekat luar ni ada teddy pula dah, guys. Syakir cari pintu warna apa? Ha? Syakir cari pintu warna apa? Pintu Syakir dah jumpa dah pintu hijau. Cuma nak cari pintu purple dekat spawn. Pintu purple dekat spawn. Dekat dia punya spawn. Tak papang. Tak ingat dekat mana. Tapi cari pintu merah lagi. Main nampak tu, main. Ya, sekarang ni kalau Ipin cari pintu merah. Syakir, pintu purple kat spawn tau. Pintu merah sini, Ipin. Sini tu dekat mana tu, kan? Sini tu. Oh, Syakir nampak mana hidup kat sini. Mana papang? Sini tu dekat mana tu, kan? Sekejap, Ipin kat mana? Ipin dekat... Papan kat pintu kuning. Okey, okey, okay. Dah jumpa. Dah jumpa dah. Okey. Okey, so dekat depan pintu. Depan pintu pula. Dekat atas meja ada kunci berwarna purple. So, kita akan pergi ke kunci berwarna purple dekat safe tu. So, mungkin ni adalah orang kata Saki akan dapat berjaya menghabiskan game ni tanpa sebarang kena mati daripada tu lah. Jadilah. Alamak, ada kunci warna kuning ke? Aduh, belum habis lagi lah, guys. Robot ni guna tak apa? Ha? Ada tadi dulu. Robot ni guna tak apa? Kroba, cari yang pintu yang yang kena tahan dengan kayu. Ada. Okay. Ada, dah nampak tadi. Kunci warna purple ada sini, lupa. Tak nampak, tak rasa. So, kunci kita ada kunci warna purple, ya. Apa benda pula ni? Ada kunci warna kuning. So Syakir dah jumpa satu pula 4/5 kertas. Dekat tangan Syakir ada kunci berwarna kuning. So let's go, kita akan cari pintu berwarna kuning. Apa? Akhirnya dah jumpa juga pintu berwarna kuning. Masuk dulu. Dah. 5/5 kertas. Syakir dah complete kesubannya. Teddy ada sini dah 16/16. You are going to escape soon. Let's go, guys. Syakir dah berjaya escape. Syakir dah berjaya collect ke 16/16 dan 5/5 kertas dan juga madu. So, objektifnya Syakir kena escape daripada sini. Syakir harap kepada yang dalam voice-nya, Syakir minta maaf. Syakir tak dapat tolong korang. Tak apa, Syakir akan tolong juga. Okay.
Dekat Fah ada kayu ke? Sini, sini. Okay, jom. Let's go, let's go. Maka. Oh, oh. Tak, tak, tak. Ni tak. Ha, ya. Yeah, Amirul. Buat apa kat situ? Eh, tak, tak, tak. Aku bukan Teddy. Okey, okey. Sakit perlukan cari pintu keluar untuk sakit escape daripada sini. Sakit tak nak duduk di sini lama-lama. Okey, sudah jumpa. Let's go. Let's go. Eh, bu, eh. Apa benda ni? Apa ni? Kosong. Eh. Segi tiga. Diamond. Eh, sorry. Boleh ke? Go break. Mana Ipin? Mana Ipin? Ipin dah masuk kat dalam ni. Itu the code tu. Ha? Eh? Eh? Lepas kat sini? Bukan. Ada code. Sudah, mana pula nak cari kod? No, tak apa, tak apa. Kod dia dah jumpa dah. Dia kena tengok yang dia kat skrin tu. Tengok kat tepi skrin tu. Yang dia bagi tahu. So, okay. Sakit perlu kata. By the way, kata. Kalau nak escape, kata tu kena cari eh. Oh, kata kena simpan ni? Kena simpan. Sebab nak buka pintu ni. Untuk escape. Oh, okay. Okay, so Syakir dah berjaya keluar daripada sini guys. Okay, goodbye Wanido, goodbye Fagamit, goodbye Amiro. Okay, oh, Teddy di situ. Tak dapat masuk ke Teddy? You escape, but you want to find out more. Okay, coming soon chapter 2. So, kena laju, lepas dia bergerak ke tepi tu terus gerak. So, game ni dia ada chapter 2 tapi dia akan buat update baru akan datang lah. Chapter tu kami soon. Baiklah geng. Sampai di sini sajalah untuk video kali ni. So yang berjaya escape daripada tempat ni. Iaitu Fagami X, Syakir dan juga Amirul Syafi. Yang berjaya lah escape daripada tempat ni. So apa-apa pun kalau korang semua terhibur dengan konten Syakir ni. Jangan lupa tekan like, share dan juga subscribe. Itu channel X Syakir X ni. Okay. Bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Cause I'll fight.